Okay geng, hi, assalamualaikum, welcome back to my channel. It's me, Ika Lee here. Okay, so hari ni aku tak mau buat konten cerita hantu dah. Sebab aku dalam, ni apa, aku supermarket kan? Supermarket kan? Tak tahulah tempat-tempat beli barang lah. Aku ada dalam Roshamite. Okay, so hari ni kita nak buat konten santai-santai je. Nak memasak. Okay, so hari ni aku ada dengan ni dia ni. Nak beli ikan. Nak buat bakar-bakar. Kita ada produk nak di-review. Kita nak try tengok sedap ke tak. So aku nak pergi cari barang-barang untuk masak dulu. Bosan juga kalau cerita hantu je selalu kan. So hari ni aku tengok lah apa yang aku buat hujung minggu santai-santai. Okay, jom. Sepoknya tak sweet langsung. Bolehlah ambil yang ni satu, yang tu satu ke? Kau ambil yang ni dua-dua ke? Macam mana? Cerewet dia ni beli barang ni. Limas betul ya aku. Nanti beli barang rumah aku tinggal dia seorang-seorang. Aku buat dompet dia je mai beli. Tahu? Serabut perut aku. Itulah orang kata, kalau dapat pasangan yang memilih, mesti kita tak memilih. Aku tak memilih, aku main bantai. Aku malas nak fikir serabut-serabut. Sebab tu dia jenis memilih.
Cerewet lah, cerewet. So kita dah membeli. So sekarang ni kita tinggal nak belah je lah. Jelah kita belah daripada sini. Penat. Okay geng, hai, assalamualaikum. So hari ni sampailah masanya untuk kita buat bakak-bakak. Tu dia, tu dia orang gaji kita dah buat barang. Biar ada. Okay, so aku sekarang ada dekat Mazul, rumah mokok dia, mokok ipak no. Okay, so kita nak cari pot babe-nya, nak buat bakat-bakat ikan tu. Kita kenalah cari pot-pot kampung sikit. So kita jalan kaki je untuk pi pot kita. Jom. Okay geng, so kita dah sampai dekat pot kita. Ha, tu dia. Daripada suasana bandar tadi, kita terus ada dekat suasana kampung. Tak payah susah-susah nak naik flight. Ha. Mengoh je leh. Tak apa. Lagi mengoh kita bakat-bakat. Ha, kita makan. So hari ni aku dah satu produk nak di review. Produk apa tu? Tunggu dan lihat. Okay geng, so yang ni kita punya ikan lah nah. Ha, tengok aku beli ikan apa. Kita beli ikan pari, kasih akak, ikan talapia merah 2 ekor. Lepas tu aku teringin nak makan ni. Ha, tu dia. Tu dia sotong. Ha, hak kita beli hari tu kan. Aku beli sotong tu bukan sebab apa tau, sebab aku tengok abang Bab dia duk bakar macam sedap lah. Tapi dia tangkap sendiri. Kita pi tangkap juga. Kita pi tangkap dekat Rosyamat. Nah, boleh lah pada tak ada no. So ini produk yang kita akan review hari ni. Paste ikan bakar daripada NS. Ha, kita nak tengok padu ke idak. Ha, jom. Ha? NS kan? Pekak ke? Marah pula lagi. Okay geng, so tadi kita tengok Dek Mat duk ketuk-ketuk buah kelapa sawit. Untuk apa ni? Tapi yang ambil yang dah kering lah. Jangan ambil yang basah. Oh, kena ambil yang kering lah? Yang kering, tapi jangan terlalu kering sangat. Kira sedar-sedar lah. Kita buat apa ni? Buat api. Buat starter. Starter. Kita tengok budak buah nyala api je no. Ni kat kampung ni, si kerja duduk main api ni. Oh, nyala dah geng. Oh, macam tu lah. Lighter tu pilih sikit. Pisang tu. Oh, terok. Kampung. Oh, lupa aku asal Korea. Itu bukan bandar, itu
Weh tu, aku? Tu dia, geng. Okey. Alright geng, so hari ni kita nak buat ikan bakar guna paste ni lah. NS. Okay, so kita ambil bau tu. Sedap, bau dia macam ada bau apa? Ada masak apa tu? Yang letak bunga kain macam tu masak apa? Ah, sepedas. Ada bawang sasar sikit-sikit. Okay, so mari sini. Tengok. Okay, ni ada ikan talapia merah dengan siakap. Kita tengok. Paste dia pekat kan? Jadi kalau nak masak sampai dah boleh dah macam ni? Masa boleh dah, bubu bunga kantan ni. Okay, padu. Tambah air. Tambah sebab air dia pekat ke. Tambah daun sum. Bubuh sikit dalam perut-perut dia. Ni aku nak bagi betul sikit kalau hampa yang dah kahwin tu kan. Nak bagi laki sayang kan. Sambil-sambil duit lumuk ni. Apa jampi sikit. Ha, tunggu saat aku nak jampi. Bagi laki sayang kan. Ha, tu dia. Tu dia geng. Kita jampi-jampi ya, sikit. Sabar dia. Pasang apa petai? Ngapai. Sotong kurita. Kurita. Aku tak kira, aku nak try. Kemok lah, ingat abang bat je ada boleh ada sotong. Ingat abang bat ada satu kurita. Ingat abang bat lah, kami pupi mengai tau, kena jalan lo. Tu dia. Alright geng. So korang boleh dapatkan lah dekat ni NS. Nombor NS ikan bakar. WhatsApp mungkin nanti owner akan ni siapa Ika akan Ika link. Dekat link. Korang boleh dapat kan? Dapatkan. RM1 je geng. Murah. Berapa gram? 300 gram. Berapa ekor ikan? 2 ekor ikan. Dapat kan? Sarat. Mantap cuy. Okay, so yang ni seelok-eloknya kita peraklah dalam sejam kot. Barulah dia punya rempah-rempah tu meresap kan. So, kita tunggu sejam. Alright, geng? Okay, geng. So, kita dah perak. Okay, sekarang ni proses kita nak membalut dan membakar. Okay. So, aku guna daun pisang dengan aluminium foil. Buh sikit dia punya rempah-rempah ni. Terbalik dia. Nak makan pun kena buat sendiri no. Oh dia tegak dah. Kalau kat kedai ni berapa ringgit? Ni kalau kat kedai ni berapa ringgit lagi? 20-30 tak lari. Kalau kita buat sendiri, tu dia. Boleh makan ramai-ramai. Okay, jom kita bakar. Okay, geng. So, jom kita pergi bakar. Kedai tu kedai dulu.
Alright. So, kita dah pakai bakar ni. Kita tunggu dah sampai dia masuk lah. Kita tengok macam mana rupa dia. Tak sabar lah nak makan ni. Okay. Ini kita dah nak bakar ni. Kalau korang nak tengok video, kat channel Ikali. Bawah tak ada. Malas. Kaki sakit. Bawah kaki sakit. Okay. Kita orang menggunakan dapur kayu, geng. Ha, duduk kat bandar pun ada dapur kayu, geng. Ini nama dia warung bunian. Warung tersorok. Kalau kau nak datang, boleh datang sini. Masa tak ada makanan lah. Kalau kau nak, kau masak sendiri. Nak datang PM tepi. Ha. Pengerah dia RM25, 3 kupang. Kau kena buat Maggi sendiri. Air sendiri. Kau masak sendiri. Ha, kalau nak bahan-bahan kat sini, macam-macam bahan ada. Okay, geng. Ini pula kita punya sotong kurita. Nampak menarik ya. Alright. Yang ni aku paling tak tahan kali ni. Alright gang, so kita dah siap dah bakar ikan ni apa semua. So sekarang ni tinggal masuk untuk kita rasa pula macam mana dia punya paste tu. Ha, jom kita rasa. Ni ada ikan pari, ni ikan talapia merah. Siakap. Siakap. Kurita. Ni sotong kurita hat ni aku tak sabar sangat ni. Ha. Geng. Kurita geng. Oh. Terliok dah hang. Aduh. Jom. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, guys. Kita nak try ni. Padu tak padu? Oh, tak tahan, geng. Kita cedok dulu dia punya paste. Tengok tu. Padu, guys. Dia punya paste. Rugi siapa tak beli ni. Apa ni? RM10 je besar ni. Berapa gram? 300. 300 gram kan? 300 gram. Harga RM10. Sedap. Mantap. Rugi apa tak beli. Selera, Mat. Baru padu. Beza lah. Tak rasa pula ikan talapia. Tergumpai sikit. Terbubuh dalam nasi. Nikmat kan. Sumbat masuk mulut. Ikan talapia ni memang manis kan. Kita beli yang hidup kan. Mau tak manis? Masuk kan. Tidak. Letak pagi ni, kat pagi pula. Kat pagi yang Zubakat ni. Okey, kita nak try kan siakap Snow Home. Ni favorite ni. Favorite betul ikan siakap ni. Sedap guys. Kat pagi pun masuk dengan dia punya paste. Limat. Game main kita dah tak tahan, geng. So, nikmat. Kalau hampa okay. Teringin nak rasa paste ikan ni macam mana dia punya padu, aku akan letakkan nombor telefon. Owner dia dekat bawah. Hampa boleh WhatsApp dia. Dia ada Shopee juga tak silap. Nanti aku akan letak link Shopee sekali kat situ. Tapi senang apa WhatsApp dia je lah. Zul letak okay. Nombor WhatsApp je. Dekat dia punya tu. Okay. Kat video. Ni dia punya paste RM10, 300 gram lah. Hampa boleh dapatkan dekat nombor telefon yang aku akan letak dekat bawah ni. Dengan dekat description. Alright. So dah geng, aku okay, dah kan? Tak mau cakap banyak-banyak lah. Kita nak layan makan ni dah. Aku tak tahan lah. Okay geng. Bye. Okay, bye. Assalamualaikum. Bye-bye.